Oke, okay, selamat datang kembali di channel YouTube saya di Mi Hobby Channel. Di video kali ini, gue mau uh, adu apa? Riding position ya, antara Honda Beat Street K 81 dengan Suzuki Next Crossover. Kalau sebelumnya kan, gue udah bikin video tentang perbandingan fisik, tentang adu fitur, ya kan? Uh, nah, sekarang gue mau coba mau bikin adu riding position antara kedua motor ini, teman-teman. Uh, seperti apa videonya? Yuk saksikan terus videonya sampai selesai ya. Nah, untuk pengujian yang pertama ini, gue mau coba duluan di Honda Beat Street ini. Seperti apa riding positionnya? Uh, gue jelasin dulu, untuk tinggi badan gue 164 cm. Kemudian untuk tinggi jok motor ini 740 mm. Lebar, sang, lebar stangnya di 740 mm juga. Dan ground clearance motor ini di 146 mm. Seperti apa penampakannya di postur tubuh gue yang tadi udah gue sebutin ya nah sekarang kita coba di reading posisinya dulu nih, teman-teman nih untuk di Beat Street sendiri uh, dia menggunakan stang naked ya seperti ini teman-teman dia menggunakan stang naked uh, kemudian untuk posisinya sih dia uh, cukup tinggi juga teman-teman ya dia cukup tinggi dibandingkan dengan motor yang stangnya uh, bukan naked seperti ini ya kemudian untuk posisi kakinya posisi kakinya sih Menurut gue masih cukup nyaman ya, di tinggi badan gue yang 164 cm, dia nggak terlalu naik, nggak terlalu naik seperti ini, dan juga nggak terlalu turun. Jadi masih proper lah ya, dan menurut gue ini juga buat harian juga masih enak, teman-teman. Nah, berhubung dia aki-nya ada di bawah deck ya, jadi untuk deck-nya dia agak tebel ya. Nanti kita akan coba bandingin di Suzuki Next. Nah, sekarang uh, gue mau coba nih, kalau gue turunin ya. Nah, ini standar duanya udah gue turunin nih. E, kaki gue nampak dengan sempurna ya. Tadi udah gue sebutin untuk tinggi joknya di 740 mm ya. Dan ground clearance di 146. Ini menurut gue di postur tubuh gue ini sangat-sangat eh, proper ya. Untuk motor Honda Beat Street K81 ini. Oke, sekarang kita coba lanjut ke Suzuki Next Crossover. Oke, okay, kalau tadi di Honda Beat Street udah, sekarang saatnya kita coba di Suzuki Next Sport seperti apa rasanya. Oh ya teman-teman, untuk spesifikasi motornya, ini sedikit berbeda ya dibandingkan Honda Beat Street. Gue jelasin dulu ya. Untuk ground clearance-nya, dia sedikit lebih tinggi ya, yaitu di 150 mm. Lebih tinggi 4 mm dibandingkan dengan Honda Beat Street. Serta dia uh, untuk letak posisi akinya ada di bawah jok sini, teman-teman ya. Bukan di bawah deck. Uh, kemudian untuk stangnya dia lebih tinggi. Dan stangnya dia menggunakan uh, handlebar yang lebih lebar ya yaitu di 765 mm untuk ketinggian joknya ini sama ya dengan Honda Beat Street yaitu di 740 mm sekarang kita coba rasa ini gimana rasanya naik di Suzuki Next Crossover nah teman-teman ini dia uh, riding position ya di Suzuki Next Crossover bener uh, benar ya untuk stang dia kelihatan baplang dan ternyata memang lebih tinggi teman-teman dibandingkan Honda Beat Street ya. Nanti e, akan gue coba sandingin ya antara kedua motor ini ya e, selisih atau jeda berapa sentimeter sih bedanya antara Honda Beat Street. Dan stangnya juga terasa feelnya ini lebih lebar teman-teman karena dia beda 2,5 cm ya dibandingkan Honda Beat Street K81. Untuk decknya dia cukup luas ya saya menggunakan sendal ukuran 43 masih bisa maju mundur sedikit nih. Tadi di Honda Beat Street juga sebenarnya dia uh, sama ya untuk lebarnya. Jadi nggak terlalu apa sih namanya? Nggak terlalu ngepas atau nggak terlalu sempit ya. Ini gue pakai sendal ukuran nomor 43. Posisi duduknya dia lebih rileks teman-teman. Posisi duduknya dia lebih rileks dibandingkan di Beat Street ya. Karena penggunaan stang yang lebih tinggi dan lebih lebar. Jadi berasa lebih sigap gitu kalau stang lebih lebar seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita coba tunggu, uh, kita coba turunin ya. Posisi standar dua nya Nah, ini tinggi joknya sama ya dengan Beat 740 mm, hanya beda ketinggian di ground clearance saja nih. Ground clearance -nya dia lebih tinggi ya di 150 mm jadi selisih 4 mm dibandingkan Honda Beat dan kaki gue juga menapak dengan sempurna ya. Tinggi badan gue di 164 cm ya tadi ya. Cuman Bedanya kalau di b Street, ketika standar 2 diturunin, kaki gue masih agak nekuk begini, teman-teman. Nah, kalau ini dia lurus, jadi ya ngepas banget sih di poster tubuh gue ini. Kalau di Suzuki Next Crossover, seperti itu, teman-teman. Oke teman-teman sedikit tambahannya tadi uh, gue lupa jelasin Kalau misalkan kan uh, untuk posisi aki di Honda Beat Street kan ada di bawah ya Jadi otomatis untuk decknya dia lebih tebal teman-teman Nah kalau di Next ini kan dia posisi akinya ada di bojok Jadi posisi kita, posisi kaki kita sedikit agak lebih turun sedikit teman-teman Jadi uh, lebih rileks dan lebih santai sih untuk posisi kakinya ya Mungkin sekedar itu aja teman-teman untuk video tambahannya Mengenai posisi kaki di Suzuki Nexra Software Oke okay, teman-teman, uh, sekarang terlihat ya perbedaannya antara stang di Suzuki Next Crossover dengan Honda Beat Street K81. Perbedaan ketinggiannya teman-teman. Tadi kan udah gue jelasin ya di video di Next Crossover, kalau stang di Suzuki Next Crossover itu dia lebih tinggi. Nah, ini kalau gue bilang sih uh, selisih sekitar 1-2 cm teman-teman ya -teman, untuk ketinggian stangnya. Jadi lebih tinggi di Next Crossover. Uh, jadi efeknya kalau misalkan stang lebih tinggi, jadi dia lebih nyaman dan gak gampang pegel ya teman-teman ya. Sedangkan untuk stangnya, lebar stangnya, kalau di next crossover ini kan di 765 dan di bit 740, jadi ada selisih sekitar 2,5 cm lebih lebar di uh, Suzuki next crossover. Jadi untuk pengendaliannya dengan stang lebih lebar, stang lebih tinggi, uh, lebih lincah dan lebih apa ya, untuk manuver ya, lebih... iya di Suzuki Next Crossover seperti itu teman-teman. Oke, mungkin sekian itu aja ya video gue mengenai adu riding position antara Suzuki Next Crossover dengan Honda Beat Street K81. Silahkan like jika kalian suka dengan video ini, subscribe buat yang belum, dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Bye!